Sejumlah warga marah dan menghentikan para pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum yang tengah menghancurkan bangunan kios di Grobogan, Jawa Tengah. Warga tidak terima karena bangunan kios yang terbuat dari kayu jati tersebut dihancurkan begitu saja. Ketegangan antara warga dengan petugas Dinas Pekerjaan Umum sempat terjadi dalam pembongkaran kios di Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Warga sempat terpancing emosi ketika salah satu pekerja melawan dan mengucapkan kata yang menyinggung warga. Agar tidak terpancing terlalu jauh, pekerja kemudian menyingkir dan meninggalkan kios yang belum dibongkar. Pemilik kios yang dibantu warga melepas dan memindahkan bangunan kios sendiri ke lokasi yang jauh dari penggusuran. Sementara itu, sejumlah petugas lain terus melanjutkan penggusuran bangunan di lokasi lain. Sebuah alat berat diterjunkan untuk menghancurkan bangunan yang terbuat dari bahan batu bata kios modern yang belum selesai pembangunannya. Masalah nggak tahu, Pak. Itu ini dibangun, sini di warung sudah ada sebelumnya. Berapa lama? Wah, berapa? 15 tahun sudah ada. Ini dibangun, sini nggak tahu itu digusur tempat kopi itu. Nah, ini bukan penggusuran ya, tapi penataan ya sebenarnya. Karena ada pelanggaran di sempadan jalan yang diadukan oleh warga masyarakat. Prosesnya sudah cukup lama sebenarnya kita lakukan. Teman-teman balai sudah melakukan tahapan mulai dari sosialisasi, kemudian teguran-teguran 1, 2, 3 dan seterusnya. Pihak Satpol PP Jawa Tengah telah melayangkan surat teguran sebanyak 3 kali kepada para pedagang dan pemilik kios, namun tidak diindahkan. Hingga akhirnya petugas melakukan tindakan tegas dengan menggusur sebanyak 7 kios yang ada di depan bangunan kios yang baru. Dari Grobogan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ayus melaporkan.